Maklum, potong rambut dari desa, dari kampung, teras rumah, pokoknya pangkas rambut biasa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bebas Gunting. Kali ini saya akan ngasih tutorial gimana caranya cukur cepat. Oke, namanya adik? Ulin. Oh, Mas Ulin, ini Mas Ulin saya nanti akan untuk potong rambut. Kita potong rambut sederhana saja, potong rambut rapi saja ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, like dan komen, kemudian share ke teman-teman kalian agar channel ini, video ini bermanfaat untuk kalian semua. Let's go, let's go. Oke, tonton videonya ya guys. Tonton ya. Untuk pertama, kita menggunakan sepatu nomor 2. Ukuran kuat nomor 2. Oke. Nanti kita di bagian samping sini putar. Untuk selanjutnya nomor 1 guys, ukuran nomor 1 kita satu bikin dua jari dulu, dua jari kesini memutar, bikin pola memutar. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, hasil dari membuat pola dengan ukuran nomor 1. Kemudian tanpa guat atau tanpa sepatu, tuasnya maju ya, maju ini maju, tuasnya maju, kita bikin yang paling bawah ini 0. Lalu menggunakan guat sepatu nomor 1/2 untuk menghaluskan bagian 1 dan 0 tadi. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan sepatu nomor 1/2. Ini nomor 2, cuman saya bikin 1/2. Oke, sudah saya potong sininya. Oke guys, untuk bagian antara 1 dan 2 ini menghilangkan garis ini agar hasilnya lebih halus lagi gradasinya. Thank you.
Jika dikasih nomor 1,5 masih ada garisnya seperti ini guys, kita ambil sepatu nomor 1. Ambil sepatu nomor 1, terus tuas mundur 1/2 seperti ini. Kita menghilangkan garis ini. Oke, lanjut. Lumayan kan guys, hasilnya sudah lumayan rata. Tinggal kita bagian atas. Untuk atas kita overcom pakai sisir. Oke, lanjut. Bagian atasnya nanti kita potong pakai gunting. Kita dipotong sedikit-sedikit aja agar bisa dibentuk. Lanjut. Untuk bagian pinggir kita nanti pakai detailer atau timer untuk ngerok sininya. Oke, lanjut. Oke guys, sudah selesai dan ini hasilnya dari cukuran tadi, tutorial tadi. Maklum, potong rambut dari desa, dari kampung, teras rumah, pokoknya pangkas rambut biasa deh. Maaf baru ngasih tutorialnya untuk kalian. Video saya yang kemarin-kemarin tidak ada tutorialnya sejelas ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, yang bagi para pemula untuk belajar potong rambut, semoga bermanfaat. Dan pesan dari saya untuk belajar dan terus belajar, telaten. Intinya jadi barberman itu harus telaten, teliti, pokoknya semangat untuk kalian yang ingin belajar potong rambut. Sekali lagi, di subscribe channelnya Bebas Gunting, komen, share, like teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu gunting.